Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, hai. Assalamualaikum dan salam selamat petang pada semua pelajar, rakan-rakan guru dan juga para ibu bapa sekalian. Okey, saya Cikgu Aini bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Norshima dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia hashtag bermula percuma selama-lamanya percuma. Okey, mari saya perkenalkan guru-guru yang berada bersama kita pada petang ini. Okey, selain daripada cikgu, cikgu ini sebagai moderator pada kali ini dan juga presenter kita iaitu Cikgu Norshima. Hai Cikgu Norshima. Okey. Kemudian kita juga ada teacher Rita yang baru bersiaran sebentar tadi sebagai control host dan ada Cikgu Zalina sebagai nazir. Ha, nazir ah. Pemerhati. Okey. Sebelum kita memulakan kelas kita pada petang ini, cikgu ingin mewar-warkan kabar kabar baik berkaitan dengan merekod kredit. Merekod kredit Ayu. Yang mana boleh pelajar boleh rekodkan kehadiran hari ini dengan mengikuti kelas tuition percuma Ayu ini dan merekodkan 5 angka kod kelas dan untuk mendapatkan ganjaran cikgu rasa control host telah mengapungkan rekod kelas bagaimana merekod kredit Ayu ini dan ditukarkan kepada ganjaran. Jadi pelajar boleh pelajar boleh melayari melayari Akademi YouTuber lah untuk lebih lanjut. Okey. Jadi setiap dalam kelas ini nanti cikgu akan menyebut kod kelas secara berkala. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu dengan bacaan Ummul Kitab untuk pelajar-pelajar Islam dan doa masing-masing untuk pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga setiap perkongsian ilmu kita dirahmati Tuhan dan segalanya berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, seterusnya tanpa membuang masa. Tapi sebelum itu, cikgu ingin memperkenalkan presenter kita iaitu Cikgu Norshima. Sekejap lagi dia akan perkenalkan juga diri dia. Okey. Dan saya ingin ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila guna bahasa yang sopan dan pastikan anda juga menggunakan gambar profil yang bersesuaian dengan tontonan umum. Okey, harap anda dapat menunjukkan nilai-nilai yang baik dan jangan menulis message yang tidak berfaedah. Okey, kemudian link e-sijil akan diberikan bila-bila masa yang anda bila-bila masa di akhir kelas ini akan diapungkan link e-sijil untuk anda isi
dan pastikan nama dan email e-didik yang anda beri itu adalah betul. Okey, jadi tanpa membuang masa, cikgu serahkan majlis ilmu ini kepada Cikgu Nur Syimam. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Boleh dengar bukan? Okey, saya sudah share slide, nampak? Belum. Belum nampak. Sabar, sabar. Okey, terima kasih kepada moderator yang bertugas hari ini. Okey, terima kasih juga kepada rakan sekonti hari ini yang masuk, Cikgu Rita sebagai host control. Baru saja bersiaran tadi, lari-lari saja, lari-lari anak ke konti sebelah. Kemudian kita ada Cikgu Zalina, okey, sebagai nazir hari ini, memantau kelas, perjalanan kelas hari ini. Okey. Okey kak? Okey. Okey, baik. Okey, Cikgu Sima tidak sempat pun menukar gambar ini. Okey, walau bagaimanapun yang paling penting pelajar perlu tahu, ini logo Cikgu Sima. Okey, kalau datang apa logo channel. Ini pula Akademi YouTuber. Siapa yang kuat kuasakan ini, berkuasa ini, kuasa platform ini datang. Platform yang diberikan oleh Akademi YouTuber Guru Malaysia, YouTuber Malaysia. Kemudian dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, hari ini kita masih lagi tajuk pengenalan kepada bidang sintaksis. Tetapi Cikgu Shima sudah mengambil beberapa contoh soalan peperiksaan STPM, supaya apa yang kita bincangkan ini relevan dengan soalan peperiksaan yang akan kamu duduki pada bulan 10 nanti. Jadi kita buat kelas macam tidak buang masa tau. Sebab kita nampak terus soalan, bincang terus nampak soalan peperiksaan STPM, iaitu soalan bahagian struktur. Okay. Okay, terima kasih kepada pelajar yang sudi berkunjung dan subscribe channel Cikgu Shima. Seterusnya, tidak dilupakan, jangan lupa untuk mengikuti kelas dalam talian untuk subjek STPM. Inilah antara barisan guru-guru yang menjadi rakan dan sukarelawan untuk Akademi YouTuber di Malaysia, khusus untuk pelajar semester 1, semester 2 nanti. Okay, tapi untuk kelas hari ini, untuk pelajar BM semester 2. Okay. Baik, ini ialah promosi kelas IU STPM. Godek punya godek, jadi Cikgu Shima jumpa jugalah kelas pengajian semester 2. Cikgu Zalina punya. Okay, Cikgu mulakan dengan kelas KMK Jumaat. KMK ni best tau. Sebab kalau Cikgu Aini tidak bersiaran, akan ada kelas anjal seterusnya. Iaitu Cikgu Yusnida. Mereka ini saling bantu. Membantu gitu. Kemudian kita ada kelas Sains Sukan STPM. Teacher Rita baru saja habis bersiaran tadi. Okey, untuk pelajar semester 1 dan ulangan. Kemudian tidak dilupakan ini, mantan kami punya KEPI, KEP pengajian am, Cikgu Agila. Seterusnya sekarang ini sedang bersiaran juga seni visual, clash dengan jadual BM. Okey, tapi tidak apa, kita boleh tengok nanti lagi kelas itu sebenarnya. Klik saja kelas tersebutlah untuk tonton semula. Promosi segmen khas, cikgu kena ingatkan semula ini sebab besok ialah I Got Talent. Serlahkan bakatmu untuk nyanyian solo pusingan kedua. Jadi kita akan santai-santai sambil melihat sambil buat kerja khusus, sambil melihat bakat pelajar tingkatan 6 dalam bidang nyanyian solo. Okey, kemudian kita ada kembara STPM. Kita kena serius pula. Serius pasal apa? Kembara STPM ini lebih kepada perkongsian dalam bidang kurikulum. Okey. Ini semua khas untuk pelajar STPM. Okay. Baiklah, ini cikgu tidak mau kongsikan, cikgu cuma
throwback baliklah apakah yang tajuk yang telah dipelajari sebelum ini, yaitu pengenalan tentang sintaksis. Kena hafal pengenalan sintaksis sebab akan ada soalan meminta pelajar menjelaskan definisi sintaksis. Okey, ini ialah tajuk yang sudah diajar sebelum ini. Cikgu ingatkan balik kepada pelajar, maklumlah musim-musim begini ni kan, kelas dalam talian kadang-kadang macam rasa macam blur begitu kan. Jadi ini ingatkan semula kepada pelajar tentang tajuk dalam bidang sintaksis. Okey, apa maksud ayat? Ini pun sudah diajar sebelum ini. Okey, ingatkah lagi tu? Okey, baik. Cikgu rasa macam cikgu berhenti di sini kan? Ya, cikgu berhenti di sini sebab kalau cikgu ingat, cikgu tayangkan di sini bagaimana menganalisis dalam binaan ayat itu. Sebab dalam bidang sintaksis, perkara yang perlu difahami oleh pelajar dalam bidang sintaksis, pelajar perlu tahu ada ayat, ada klausa, ada frasa. Maknanya yang ini dalam bidang sintaksis. Manakala kata dan morfem ini pula, ini dalam bidang morfologi. Okey, kita lihat ayat ni dulu. Okey, ayat ini sebenarnya terbahagi kepada dua golongan utama. Okey, ayat dasar, ayat terbitan. Tetapi fokus cikgu hari ini ayat dasar dahulu. Kalau pelajar sudah faham apa itu ayat dasar, secara tidak langsung nanti pelajar akan dapat membezakan ayat dasar dengan ayat terbitan. Okey, baik, apakah ayat dasar tu? Ayat dasar, okay, lupakan dahulu ayat terbitan, fokus kita ialah dasar tu. Ayat dasar tu yang warna merah tu. Ayat dasar mempunyai ciri-ciri berikut. Okay? Kenapa cikgu tayangkan ciri-ciri berikut? Sebab soalan selepas ini ada, soalan STPM selepas ini ada kaitan dengan nota yang cikgu kongsikan ini. Okay, ayat dasar mempunyai ciri berikut. Okay? Pertama merupakan jenis ayat penyata. Kalau dalam erti kata lain, ayat penyata ni ialah ayat yang memberikan maklumat. Okey, memberikan maklumat. Saya sedang mencuci piring, saya sedang mengadakan kelas dalam talian, saya sedang mengikuti kelas dalam talian. Itu semua ialah contoh-contoh ayat penyata, memberi maklumat. Bentuknya ayat tunggal. Bentuk ayat tunggal bermakna ayat itu mempunyai satu klausa yang tidak ada kata hubung. Itu maksud ayat tunggal. Saya sedang mencuci piring. Nokta. Itu dianggap sebagai ayat tunggal sebab satu klausa sahaja, tidak ada kata hubung. Ragamnya ayat aktif. Okey, sebab bila belajar ragam ayat, memang pelajar akan kena hafal bahawa ragam ayat ada dua, ayat aktif, ayat pasif. Susunannya susunan biasa. Apa maksud susunan ayat dasar ini susunan biasa? Maknanya susunan ayat itu mesti terdiri daripada subjek diikuti predikat. Itu susunan biasa. Binaannya boleh diperluas. Maksudnya di sini ayat dasar boleh diperluas apabila kita menambah kata bantu. Kita boleh tambah lagi kata hubung. Maka ayat itu jadi pendek, akan jadi luas. Itu maksudnya. Baik. Seterusnya kita lihat pula ayat dasar ini, apa yang membezakan ayat dasar ini dengan ayat terbitan. Okey, kita lihat bahawa ayat dasar mempunyai empat pola ayat dasar dalam bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu, B itu sepatutnya huruf kecil tu, cikgu typo. Bahasa Melayu ada empat pola ayat dasar. Sebenarnya tingkatan empat, tingkatan lima, pelajar sudah didedahkan ini. Okey, empat pola ayat dasar dalam bahasa Melayu. Mana pola-pola itu? Inilah pola-polanya. Pertama, FN campur FN. Okey, itu ialah formula untuk pola ayat dasar. Kalau kena tanya apa empat pola ayat dasar, inilah dia punya formula. FN campur FN. Satu. Kedua, FN campur FK. Cikgu sudah asingkan FK itu, warna putih. Ketiga, FN campur FE. FE ini ialah frasa adjektif. FK ialah frasa kerja. FN ialah frasa nama.
Yang keempat ialah frasa nama campur FSN. FSN bermaksud frasa sendi nama. Okey. Jadi kalau sudah faham empat pola ayat dasar dalam bahasa Melayu, biasanya soalan STPM memang tidak lari. Akan meminta pelajar bina ayat berdasarkan pola ayat dasar yang diberikan. Contohnya kan, FN campur FN. Jadi pelajar kena bina ayat macam beginilah. Saya ialah pelajar college. Saya ialah pelajar tingkatan 6. Saya ialah pelajar college. Okey, itu saya ialah pelajar college. Saya ni sepatutnya frasa nama, okey? Ialah pelajar college itu ialah frasa nama. Cikgu terlebih pula dia punya apa di sana. Okey? Maknanya di sini dua-dua itu binaan tu subjeknya pun sebenarnya frasa nama. Predikatnya pun frasa nama. Okey, jadi di sini predikat dia tu ialah pelajar college. Okey, type terlebih warna merah pula. Dia sepatut saya di sana tu. Okey, frasa nama, frasa kerja. Adik saya, frasa nama, binaannya subjek. Okey, sedang belajar, frasa kerja, binaan untuk predikat. Contoh lain lagi, frasa nama campur frasa adjektif. Kakak saya, frasa nama. Kakak saya, adik saya, abang saya, adik tiri saya. Itu semua frasa nama. Manakala frasa adjektif, mesti letakkan bersama-sama dengan adjektif. Penat itu ialah adjektif kita boleh tambah dia sangat. Kata penguat. Ingatkan lagi kata penguat. Akhir sekali, frasa nama campur frasa sendi nama, saya, adik saya, kakak saya, abang saya, bapak saya, adik kandung saya. Itu semua ialah frasa nama. Manakala frasa sendi nama, di dalam bilik, di dalam bilik, di luar bilik, di dalam tandas, mana lagi? Di atas katil, itu semua menunjukkan bahawa adanya frasa sendi. Frasa sendi nama. Okey. Baiklah. Okey, cikgu Nursina, saya bacakan kod sebelum kita teruskan. Saya bacakan kod kelas yang pertama iaitu nombor tapi aksara. Nah. Okey, boleh teruskan. Sudah. Aksara apa tak dengar? Tak dengar. Aksara A. Untuk ini. Ha. Ya. Okey, dengarkan. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, kita uji minda hari ini. Kita uji minda anda. Okey, cikgu ambil ini. Soalan 35, soalan STPM 2018. Okey, kodnya ialah Bahasa Melayu 910-2. Okey, soalannya ialah tulis di ruangan chat di sana 35A berikan dua ciri lain bagi ayat dasar. Baru saja Cikgu Shima tadi tayangkan ciri ayat dasar tu. Ciri-ciri ayat dasar di sini ada tiga. Tetapi jawapan pertama Roman 1 sudah diberikan. Merupakan ayat penyata. Jadi pelajar, kenalah berikan jawapan untuk Roman 2 dan Roman 3. Tulis di ruangan chat Roman 2, Roman 3. Okey, jumlah markah 1. Roman 1, 1 markah. Yeah. Roman 2, Roman 2, 1 markah. Roman 3, 1 markah. Jadi 2 markah lah. Okey, silakan. Nanti kau moderator up. Dah ada jawapan tu. Ini ada Era Zulaika. Era Zulaika. Silakan. Bentuk Roman 2 bentuknya ayat tunggal. Okey, bentuk Bestu ayat tunggal. Itu Izati. Era Zulaika. Yang kedua ragam ayat aktif Roman 2. Kemudian ada Shi Weng Eng. Nomor tiga bentuk ayat Roman tunggal. Bentuk ayat tunggal. Roman 3.
Okey, betul, betul, okay. Betul. Ada lagi, ada satu lagi? Tu, Nurul Izzati. Tong Cheng Zi, bentuknya ayat tunggal, ragam ayat aktif. Okey, ragam ayat aktif. Okey, maknanya pelajar dapat memberikan ciri-ciri ayat dasar berdasarkan nota yang Cikgu Shima berikan itu. Tahniah. Okey, kita uji lagi kemampuan pelajar dalam membina ayat dasar. Okey. Tadi Cikgu Shima sudah berikan contoh, empat contoh pola dasar itu ada empat, FN campur FN, FN campur FK, FN campur FE, FN campur. Jadi tugas pelajar ialah bina satu ayat dasar. Ala ayat pelajar tahun 5, tahun 4 boleh diterima asal Cikgu tahu itu ada frasa nama, frasa nama, frasa nama atau frasa kerja. Frasa adjektif. Mana-mana boleh cikgu? Boleh. Mana-mana. Asal menggunakan empat pola tadi. Tak payah panjang-panjang. Saya seorang guru. Saya seorang guru. Betul. Apa polanya? FN campur FN. FN. Terbaik. Siapa tu? Siapa yeah. tu? Nak hadiah. Nazir. Giveaway. Giveaway. Ini. Nanti dulu. Era Zulaika. Adik saya sangat kurus. Adik saya. Aduh amboi. Adik saya sangat kurus. Frasa nama campur frasa adjektif. Betul. Betul juga. Lagi ada lagi. Nur Adlia, saya suka makan nasi goreng. Nasi goreng. Saya suka makan nasi goreng. Nasi goreng. Saya suka. Rasa kerja. Betul sebenarnya, tapi kalau ayat yang paling baik ialah saya suka makan. Saya suka memakan. Saya suka memakan nasi goreng. Memakan. Boleh juga. Okay. Tapi ayat itu betul. Ini banyak nih jawaban. Okay, ini ada banyak jawaban. Balqis Nurin, ibu saya sangat cantik. Adjektif. Kristen, kucing itu makan ikan. Kucing itu makan ikan. Kristen, makan ikan. Kerja, frasa kerja kan? Frasa kerja betul, memakan ikan. Lagi ragam ayat aktif itu sebab betul. Lagi? Okay. Lisa, saya sangat cantik. Wow. Isma Daniel. Saya sangat cantik. Wow. Okay. Isma Daniel, sekolah mereka besar. Sekolah mereka rumah banglo besar. Itu sungguh cantik. Betul. Rumah banglo itu sungguh cantik. Frasa nama, frasa adjektif. Ini Shantini. Miss Shantini. Santini ni selalu aktif. Adik nih. Sedang tidur? Adik sedang tidur, betul. Adik frasa nama sedang tidur. Ini macam kerja, ada betul. Satu yang ada satu pelajar yang macam baru masuk hari ini. Nur Batrani, anak perempuan rumah ini. Dia jawab, ibu saya ialah pelakon India. Betul? Betulkah? Ibu saya. Betul. Frasa nama. Ibu saya frasa nama ialah seorang pelakon India, betul frasa nama juga FN campur FN. Tahniah, dia punya ayat panjang sikit. Okay. Kita tengok jawapan. Okey, ini jawapan cadangan lah. Okey. Bentuk ayat tunggal betul, susunannya susunan biasa betul. Bina satu ayat dasar, cikgu mengambil frasa nama campur frasa kerja. Okey. Saya ialah frasa nama, pergi memancing ikan, frasa kerja. Apa bentuk ayat? Apa bentuk ayat? Memang bentuk ayat tunggal, saya pergi memancing ikan. Kemudian ragam ayatnya, ragam ayat aktif. Lepas tu susunannya susunan biasa. Saya subjek, pergi memancing ikan, predikat. Jadi itulah membuktikan bahwa ayat yang dibina itu ialah ayat dasar. Faham kan? Okey. Kita teruskan uji minda anda kedua. Mungkin moderator boleh bacakan kod kedua sebelum mula kali ini. Okey. Kod yang kedua ialah kejap. Mana sudah? Okey. Ni nombornya ialah nombor 1.
Nombor satu. Okay, baik. Boleh kita teruskan? Sekarang kita beralih soalan soalan 34, iaitu soalan STPM 2017. Tadi 2018 kan? Okay, kalau 2017 kita lihat bentuk soalan. Ha, tengok. 34 soalan STPM 2017. Berikan definisi bagi sintaksis. Okey. Jadi pelajar cuba berikan definisi sintaksis. Kemudian soalan kedua, bina satu ayat dasar menepati setiap pola yang berikut. Tengok ini soalan STPM 2016. Sebab itu pelajar perlu menguasai pola-pola yang Cikgu Shima berikan itu. Gitu. Okey, cuba berikan definisi bagi sintaksis. Okey, boleh tulis di ruangan chat. Okey, berdasarkan tips jawapan dari jawapan pula. Tips untuk menjawab soalan definisi ni, definisi ni istilah mesti tepat. Okey, definisi yang diberikan mesti menepati kehendak atau istilah yang dimaksudkan dalam sintaksis itu. Okey, jadi jangan tinggalkan beberapa perkataan penting yang merujuk kepada makna sintaksis itu. Okey, boleh mula jawab pelajar 34, 33. Cikgu rasa 33 ramai ni pelajar dapat jawab. Sudah ada jawapan. Okey, silakan. Okey, ada jawapan ya? Astaga. Asa ada Nur Adlia. Jawapannya okey, maksud sintaksis ke? Satu cabang kajian tata bahasa yang mengkhususnya. Yang okay. Mengkhusus. Cikgu tu silap dia kata. Aja. Dia salah tulis. Itu silap dia bilang. Ah, dia silap. Okey, Tristan. Tristan Pang. Okey, sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. Proses pembinaan. Sintaksis ialah satu cabang kajian tata bahasa yang mengkhusus kepada kajian tentang cara ayat dibina. Betul, betul, sebab cara ayat dibina, cara pembinaan ayat masih membawa makna yang sama. Lagi? Okey, Sakina Omar. Okey, satu bidang ilmu bahasa yang mengkaji pembinaan ayat dari segi bentuk, struktur dan binaan ayat. Ilmu bahasa. Mungkin yang lebih baik ialah kajian tata bahasa. Kajian tata bahasa. Serbi Viana Nilis Ikail ni pun rasanya macam Sakina Omar tadi jawapan dia ni. Ilmu bahasa. Ramai yang menjawab ilmu bahasa. Era Zulaika. Era Zulaika ni rajin. Definisi sintaksis ialah satu cara cabang kajian tata bahasa yang mengkhusus kepada kajian tentang cara ayat dibina. Yes. Wah, Cikgu Shima campur-campur sudah bahasa Inggeris. Betul. Maknanya pelajar mengambil definisi ini muka surat dalam buku pemantapan tata bahasa 249. Okey, kenapa pelajar perlu mengambil definisi ini daripada buku ini? Sebab buku ini dihasilkan memang khas untuk pelajar tingkatan 6. Jadi memang buku rujukan utama. Okey, jadi kalau pemeriksa nampak pelajar memberikan definisi berdasarkan buku pemantapan tata bahasa, pemeriksa tidak ada kuasa macam diam, tidak boleh. Tidak, sebab memang inilah buku rujukan yang digunakan oleh pelajar dan buku ini tidak dijual di mana-mana kedai popular, tiada. Okey. Jadi sebenarnya Cikgu galakan gunakan istilah yang ada dibuatkan dalam buku pemantapan tata bahasa dan memang pelajar menggunakan itu. Okey, kita tengok pula untuk soalan 33, bina satu ayat dasar menepati setiap pola berikut. Cuba pelajar, ini soalan STPM 2016. Tapi sebelum tu, Cikgu Nur Shima, ada Lily Erin ni bagi jawapan. Bertanya.
Roman 1, Roman 2. Roman 1 ragamnya ayat aktif, Roman 2 binaannya boleh diperluaskan. Jawapan tadi itu tak? Jawapan yang tadi kan sebelum ni. Sebelum ni mungkin dia punya lain-lain masalah lain kot baru sampai. Tapi tani ya sebab mencuba. Okey, cuba ini Umar. Jawapan Asakina Omar. Ali membaca buku cerita. Ali membaca buku cerita nokta Ali frasa nama membaca buku cerita frasa kerja. Betul? Okey, betul. Okey, ini Lily Erin. Pemuda itu anak penghulu. Lily Erin, nombor berapa ni ditulis? Jawapan pemuda apa? Itu, kalau pemuda itu anak penghulu itu merujuk kepada frasa nama frasa campur nama. Frasa nama. Masa yang tadi sekarang, juga tu. Tertinggal kapal terbang. Tertinggal lah tu kan. Okey. Shantini, Miss Shantini. 33A. Adik sedang bermain bola. Adik frasa nama sedang bermain bola frasa kerja. Mantap, sebab ragam ayat pun menunjukkan ragam ayat aktif. Sah memang dasar ayat. Ayat dasar, sorry. Ini macam Ismail Daniel jawab 33A itu Jigo khir kehujanan. Jigo khir kehujanan. Macam lain ayat dia. Hujan. Ya, sebenarnya itu ialah ayat pasif. Jadi kena tengok balik ragam ayat yang diminta untuk ayat dasar ialah ayat ragam ayat aktif sahaja. Jangan berikan ragam ayat pasif. Sebab bila ragam ayat pasif, cikgu kir kehujanan, maknanya itu sudah jadi ayat terbitan. Ayat dasar ialah ayat aktif. Okey, cikgu Roshima. Okey, kita sambung jawapan mereka ini. Tapi kita beri terus laluan iklan terlebih dahulu. Silakan. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, kita teruskan jawapan 33B. Nishantini Madhavan ni. Okey, dia jawab untuk yang B 33. Kakak sangat cantik. Kakak saya sangat cantik. Betul? Kakak saya frasa nama sangat cantik. Frasa adjektif. Jangan lupa nokta. Cuba baca yang ni. Handsome yang tu. Tristan Pang punya tu. Tristan. Ni yang rajin Tristan selalu. Tristan Pang. Yang ini jawapan 33A. Ibu saya sedang memasak ikan. Ibu saya frasa nama sedang memasak ikan frasa kerja ragam ayat-ayat aktif. Tahniah Tristan. Ya betul. Tadi remaja handsome itu. Remaja handsome itu kawan saya. Alah, Sheng, kenapa guna perkataan apa bahasa Inggris tu, diksi Inggris? Handsome tukar kacak. H-E-N-S-E-M. kalau dia jawab macam tu, dalam S-E-M macam mana? Markah. Mungkin kena dari segi morfologi itu mungkin kesalahan. Ini kan budi bicara ni jugalah. Sebab tapi baca balik satu je. Cuba baca balik sebab handsome ialah kacak. Kacak ialah kata adjektif. Ulang balik cikgu ini.
kawan saya? Remaja handsome itu kawan saya. Alamak, remaja, okey, cikgu tukar bahasa Melayu, remaja kacak itu kawan saya. Macam terbalik, ya? Macam-macam. Sepatutnya kawan saya itu handsome. Sepatutnya macam tu, ya? Kawan saya itu dia kacak. Dia macam pasif, kan? Dia tambah ni, ada dia letak ni sebenarnya keterangan, kata keterangan kacak tu. Dia mengganggu. Bila tambah begitu, kita takut nanti dia tidak mengikut pola yang sebenar. Kenapa tidak kawan perempuan, kawan lelaki, baru nampak perasaan nama. Kan? Okay, kita tengok lagi soalan lain tapi beberapa jawapan lepas yang tu, diberikan oleh Brian betul. Ada jawapan Shi Wei Eng ni B. Aha. Nenek sedang makan durian. Itu betul atau tidak? Nenek sedang makan durian. Untuk B. Nenek itu betul perasa nama, tapi bila sudah sedang makan durian salah, sebab perasa itu ialah perasa kerja. Sedang makan durian tu menunjukkan kata kerja. Makan tu kata kerja. Kita kena cari FE. Mungkin sedap. Sedap, tukar sedap. Buah durian itu sangat sedap. Lagi menepati pola dasar untuk frasa nama campur frasa adjektif. Kena tengok tu kata frasa adjektif mesti kata adjektif. Betul. Okey, kemudian kan Nurul Faizatul Amira Rozali menjawab okey, menjawab B. Okey, kucing itu comel. Kemudian Kristen Pang, ini lagi handsome Chai sangat handsome. Aduh, Tristan, kenapa guna handsome? Aduh, handsome sudah satu bahasa Inggris. Tak kena rotan yang Cikgu Rita, Cikgu Rita nak handsome. Kenakan handsome Chai ni. Aduh, salah. Dalam markah tapi satu. Sebenarnya dia sudah betul kan? Handsome Chai sangat kacak. Sudah betul kan? Ada kat bawah. Handsome Chai sangat kacak. Aduh. Kenapa tolong buang handsome Chai tukar kepada abang Chai. Lagi bagus. Perasa nama tapi itu nama handsome Chai. Kata nama kan tak boleh tukar. Tak boleh ubah tau. Tidak, nama handsome Chai cikgu tahu. Dia nama dia bukan itu. Dia nama betul dia ada dengan cikgu tu. Cikgu Shiva tahu. Bukan itu. Okay, kita teruskan. Ada lagi soalan nombor 33 C, frasa nama campur frasa seni. Ramai pelajar salah ni tahu. Cuba jawab pelajar. Perasa nama campur perasa. S tu ialah perasa sendi nama. Kadang-kadang FS perasa sendi. Kadang-kadang perasa sendi nama. Membawa maksud sama juga. Paling senang pelajar gunakan kata sendi. Selepas orang itu kata sendi. Nah, silakan. Nanti kita macam-macam dengar dia punya ayat pelajar ni. Okay. Ini ada jawapan. Ini jawab A, B. Yang mau dijawab C kan? Tapi ini Anuru. Dia punya line ini. Dia slow sikit ni. Okay. Ya, mungkin ni nak. Okay, Nurin Balkis bin Roslan. Okay, dia tidak tahu mana dia jawab ini. Tapi dia apa? Dia tidak tulis A, B, C. Cuma dia jawab sana. Okay. Ibu di ruang tamu. Betul ni. Begitu juga dengan Nurul Izzati. Bacakan. Di ruang tamu. Nurul Izzati, si di dalam kelas. Siapa yang di dalam kelas? Esma Daniel. Siti di dalam kelas. Siti di dalam kelas, betul? Perasa Siti. Nama Siti. Siti perasa nama, di dalam kelas perasa sendi nama, betul? Satu markah. Okey. Okey, Esma Daniel, dompet bapa di atas meja.
Dompet bapa perasa nama, di atas meja perasa sendi nama. Hebat. Lagi? Sakina Omar, rumah itu di tepi sawah. Rumah kemudian itu perasa nama. Kemudian Tristan Pang. Tristan Pang, makanan hidangan di atas meja. Makanan hidangan di atas meja. Di atas meja betul perasa sendi nama. Nanti Tristan yang pening nanti. Betul ke tidak? Kita tengok jawaban. Ini jawaban cadangan. Berikan definisi. Sintaksis satu cabang kajian tata bahasa yang mengkhusus kepada kajian tentang cara ayat dibina berdasarkan pembahagian ayat, pola ayat, bentuk ayat, jenis ayat, susunan konstituen ayat, dan ragam ayat. Cikgu gabungkan. Tadi pelajar hanya menjawab, yaitu satu cabang kajian tata bahasa mengkhusus kepada kajian tentang cara ayat dibina. Memang betul. Cuma cikgu gabungkan di sinilah. Definisi ini berdasarkan teks pemantapan pemahaman tata bahasa. Bina satu ayat dasar yang menepati setiap pola berikut. Ramai pelajar dapat jawablah. Frasa nama campur frasa kerja. Ibu saya frasa nama sedang menanam bunga keladi frasa kerja. Frasa nama frasa adjektif. Ibu saya frasa nama masih cantik frasa adjektif. Frasa nama campur frasa sendi. Ibu saya frasa nama di dalam bilik frasa sendi nama. Untuk selamat pelajar, cuba kamu guna frasa nama ni yang sama sahaja. Jadi pelajar tidak pening. Objek apa tu dia punya subjek di sana? Ibu saya buat satu perkara bersu keadaan ibu saya, kemudian keberadaan ibu saya. Senang sahaja. Ini tips jawapan tips menjawab soalan. Betul, tips menjawab soalan. Mungkin kita bacakan kod moderator. Saya bacakan kod yang ketiga, yaitu nomor 4. Teruskan. Baik, dalam bahasa Melayu tadi kita belajar tentang ayat dasar. Kemudian dalam ayat ini rupanya ayat ini ada diberikan jenis. Jenis-jenis ayat merujuk kepada penjenisan ayat mengikut fungsi. Kita ada golongan ayat. Hafal tu tahu, golongan ayat, bentuk ayat, jenis ayat, ragam ayat, binaan konstituen ayat. Perasan ke tidak? Perkataan yang cikgu ulang ialah ayat. Yang membezakan hanyalah golongan, bentuk, jenis, lepas tu ragam. Golongan, bentuk, jenis, ragam. Ujungnya ayat. Jadi kita tengok jenis ayat merujuk kepada penjenisan ayat mengikut fungsi. Kenapa jenis ayat ini dibezakan? Sebab setiap ayat ini ada fungsi dia. Ada 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu. 1 ayat seruan. Dalam bidang sintaksis kita sebut ini jenis ayat seruan. Kalau kita undur balik bidang morfologi, kita belajar kata seru. Dalam bidang sintaksis kita belajar ayatannya. Bila kita undur balik dalam bidang morfologi, kita belajar kata tanya. Itu bezanya. Jadi cikgu ada bagikan di sini formula untuk jenis ayat ini supaya pelajar ingat apakah jenis ayat STPP. STPP. Sijil Tinggi Persekolahan. M sahaja tidak ada. STPP. Kita tengok di sini. Terus cikgu bagi uji minda ini tahu. Cikgu sudah beritahu tadi, kita ulang baliklah. Sebab kalau cikgu bagi nota nanti panjang. Ayat seruan, pelajar ingat saja ayat yang ada menggunakan kata seru. Contoh.
Aduh, sakitnya kakiku. Tanda seru. Ayat seruan. Wah, cantiknya rumah itu. Ayat seruan. Ayat tanya, kita tahu ayat tanya ada tanya-tanya terbuka, ada ayat tanya tertutup. Oke, ayat tanya terbuka. Siapakah nama gadis itu? Benaan Songsang. Kalau susunan biasa, nama gadis itu siapa? Yaitu ayat tanya yang memerlukan jawaban. Terbukalah. Kalau ayat tanya tertutup, awak sudah makan? Oke, ya, tidak. Awak masih lapar? Ya, tidak. Nah, itu ayat tanya. Oke, ayat penyata macam yang Cikgu cakap tadi, ayat penyata ini ambil sahaja daripada ayat dasar. Saya sedang mencuci kain, ibu saya sedang menanam pokok keladi. Itu semua ayat penyata. Rumah itu sangat besar, ayat penyata. Ayat perintah. Ayat perintah nih dia ada cabang lagi. Ada 5 jenis ayat perintah. Oke, lima ayat perintah ini dia ada cabang-cabang dia lagi. Contohnya ayat larangan, ayat apa tuh lagi? Ayat larangan, ayat ajakan. Itu semua nanti kita masuk dalam satu tajuk ayat perintah. Oke, tapi kita terus uji minda pelajar. Oke, baik. Soalan ini ialah soalan STPM 39, soalan STPM 2019, ulangan 2. Coba tengok dulu ayat ini. Oke. Sebab apa? Jenis ayat. Oke. Tengok yang X tu. Untuk menyangkal sesuatu. Perasan ke tidak, nanti jawaban pelajar tidak ada kaitan dengan formula STPP tadi. Sebab jenis ayat X tidak ada dalam senarai itu. Jadi, cikgu mau pelajar memberikan jawaban, control host, lock jawaban pelajar, cikgu Shima bagi give away. Gitu. Nah, siapa cepat dia dapat? Untuk soalan 39, wow. Iya, 39E, Roman 1X. Jadi pelajar kena tulis nomor soalan 39E. Baru kami boleh lock jawaban. Siapa yang muncul dalam komen. Mesti tulis nomor soalan, kemudian jawaban. Kalau tiada, tidak diterima. Tidak diterima. Jawaban. Ini banyak jawab tapi tidak tulis nomor. Gagal mendengar arahan. Tulis semula nomor soalan dan jawaban. Cepat-cepat lock, kita cari jawaban yang betul. Jawaban yang ada nomor soalan sahaja. Setakat ni tak ada lagi ni. Setakat ni semua tidak bagi nomor soalan. Nomor soalan dan jawaban. Contoh 39A, 39A 1, 39A rumah 2, 39B. Dah ada. Nurul Izzati. Okay. Nurul. Nurul Izzati. Nurul Izzati. Okay, silakan. Apakah jawapan yang diberikan oleh Nurul Izzati? Kita layan. Okay, 39A. Roman 1X ialah ayat seruan. 2Y ialah ayat penyata. Kosong. Coba lagi. Izzati, Dicoba. Tristan. Tristan, come on. Tristan. Tristan Pang E 1 X ayat Nafi. Okay. Ayat penyata. Ayat penyata untuk Tristan. Macam mana nih Tristan? Ayat tidak tepat. Dia satu saja tepat. Tapi Cikgu Shima tidak bagi tahu. Ada giveaway akan diberikan kepada Tristan. Coba lagi. Coba lagi. Tapi Tristan sudah beri jawaban satu tuh betul, yang satu salah. Okay. Tapi Cikgu Shima tidak bagi tahu mana satu jawaban betul. Saya ambil yang ini. Okay, silakan. Sakina Omar.
39 okay. ayat 1 sama 1 x ayat Nafi 2 y ayat seruan. Oke, kita lock Sakinah. Sakinah kan? Lock jawaban Sakinah. Oke. Sakinah, cari cegu di user Shima 7. Nanti PM tepi cegu Shima. Apa-apa nak tengok, ada apa-apa. Rahsia. Alah. Biarlah. Okey. Giveaway. Cikgu Moshima dengan melalui telegram @7. Betul. Teacher Rita sudah masukkan dalam ruang komen ya. Terbaik. Bena satu ayat tanya terbuka dengan menggunakan partikel tanyakah? Allahu Akbar. Baru Cikgu Shima tadi sebut. Okey, adakah jawapan pelajar tu? Adakah ini pun kita mau bagi giveaway? Nanti dulu kita tengok soalan lain lagi. Okey. Silakan. Satu markah. Kita hanya up soalan jawapan yang ada nomor soalan dan diikuti dengan jawapan. Dengar arahan soalan tu. 39 B. Okey, mungkin. Mungkin? Apa ni? Tiada nombor? Tiada nombor alamat. Okey, Adila ke? Adila. Akan dulu Nur Adila. Okey, silakan. 39 B, siapakah nama awak? Siapakah nama awak? Ada tanda tanya? Kalau tidak tanda tanya, tiada. Okey, betul. Lagi. Betul. Tahniah sebab berjaya mematuhi arahan. Okey. 39 B daripada Mishantini. Siapakah nama kamu? Tanda soal. Siapakah nama kamu? Betul, ini ialah ayat tanya terbuka yang memerlukan jawabannya perlu ada penjelasan. Betul, nama okay, saya Cikgu Shima. Kita lihat dulu jawapan Tristan Pang ini sebab okay, saya Tristan, macam ragu-ragu jawapan Tristan itu. Marah Cikgu disiplin ni, Coba baca. Apakah nama Anda? Tanda soal. Nama Anda. Apakah nama Anda Tristan? Apakah itu bukan merujuk untuk orang? Kalau soalan itu, kalau nama itu memang nampak sudah untuk orang, kita kena tukar apakah. Jadi siapakah? Mungkin sama juga dengan Isma Daniel nih. Saya kena up yang ini dulu. Saya pun meragui jawaban ini. Oke, silakan. Apakah cita-cita kamu? Tanda soal. Apakah cita-cita kamu? Apa merujuk? Apakah cita-cita kamu? Bolehkah diterima apakah ya? Sebab kalau contoh di sini, apakah pendapat kamu tentang langkah itu? Adakah itu berkaitan? Macam ragu-ragu juga. Cikgu Shima pun jadi ragu-ragu di sini. Saya meragui jawaban Isma Daniel ini. Tapi tidak apa. Kita cuba pula. Sakinah mencuba sekali lagi. Silakan. Bilakah kamu sampai? Tanda soal. Bilakah kamu sampai? Betul, sebab menunjukkan masa. Okey, kita tengok jawapan sebab masa ni mencemburui. Okey, kita tengok. Sebelum itu mungkin Cikgu Aini boleh sebutkan kod yang keempat dulu. Okey, boleh dengar? Boleh. Okey, Cikgu bacakan kod. Okey, cikgu bacakan kod kelas yang keempat iaitu nombor kosong. Okey, boleh teruskan. Okey, baiklah. Seterusnya, ini ialah contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar. Tadi tu si yang dapat jawapan yang kena lock jawapan dia tu, ayat Nafi X. Ayat Nafi X, Y ialah ayat seruan.
Ah, kalau ayat napi, saya bukan pelajar kolej tingkatan 6. Ayat napi kan? Bukan, tidak. Kalau minayat tanya terbuka, menggunakan partikel tanyakah, siapakah, alamat ini keheca, siapakah nama kamu, cikgu baca kanan, di manakah dia tinggal, di yang siapakah yang menghantar kamu ke sini, apakah pendapat kamu, apakah cita-cita kamu nih kan, cikgu nampak tadi macam betul juga nih cikgu Rita. Apakah? Betul, ya? Ah, macam betul. Ah, cuba kalau jawapan Shi Wei Ying pula. Okey, cuba. Manakah buku kamu? Tanda soal. Manakah? Dia sepatutnya di mana? Di manakah buku kamu? Okey, Shi Wei Ying, di manakah buku kamu? Di manakah? Di manakah? Di. Okey. Baik, kita terus masuk pula. Berapa lagi masa ini? Lebih kurang kita ada 5. Mungkin ini yang terakhir, moderator. Yang terakhir. Ya, yeah, 5 menit. Ayat, 5 menit. Bentuk ayat merujuk kepada binaan ayat dari dari sudut kandungan atau jumlah klausa. Kita main nombor-nombor. Bila sebut bentuk ayat, kita main nombor. Terdapat 2 bentuk ayat, 1 ayat tunggal, 1 lagi ayat majmuk. Bila kena tanya apa bentuk ayat, terus ingat ayat tunggal, terus ingat ayat majmuk. Okey. Apakah maksud ayat tunggal? Ayat tunggal, ayat yang terdiri daripada 1 konstituen subjek dan 1 konstituen predikat. Kalau ada soalan, jelaskan ayat tunggal. Beginilah jawapan pelajar. Ayat tunggal ialah ayat terdiri daripada 1 konstituen subjek dan 1 konstituen predikat. Jadi dalam erti kata lain, ayat ini mempunyai 1 klausa. Apabila ada 1 klausa, ayat tunggal tidak ada kata hubung. Cuma pelajar jangan tulis dalam penjelasan ayat tunggal ialah ayat yang tiada kata hubung. Tidak, tidak akan diterima. Kita akan mengambil definisi yang diberikan oleh pakar-pakar bahasa ini. Ini ayat yang terdiri daripada 1 konstituen subjek dan 1 konstituen predikat dan ayat yang mempunyai 1 klausa. Okay. Manakala lawan kepada ayat ayat tunggal ialah ayat majmuk. Ayat yang terdiri daripada 2 klausa atau lebih klausa bebas atau gabungan beberapa ayat tunggal. Jadi ayat tunggal itu bergabung, macam mana digabung? Sebab menggunakan kata hubung tadi itulah. Okay. Uji minda. Terakhir. Okey, soalan ini soalan terakhir. Cikgu akan lock dan cikgu bagi giveaway yang kedua dengan syarat seperti teacher Rita sebut, seperti moderator bertugas sebut cikgu Aini. Okey, tulis nombor soalan. Nyatakan 1 perbezaan antara ayat tunggal dengan ayat majmuk. Ayat tunggal apa? Ayat majmuk apa? Perbezaan mesti setara. Silakan. Silakan. Cepat. Jangan lupa nombor soalan ditulis. Cepat, tinggal lagi 3 menit. Jangan sia-siakan masa Anda. Cepat. Yang pertama muncul akan diangkat. Terus ada belum lagi 5, 4, 3, 2. Oke, Miss Shanti. Matavan. Silakan. 37 ayat tunggal. Ayat tunggal mempunyai 1 klausa. Ayat majmuk? Alah, tidak lengkap pula. Oke. Tidak kita lengkap. Yang ini. Kita ambil yang lengkap. Nicholas. Okey, silakan Levin Singto. Okey. Ayat 37 ayat tunggal, 1 konstituen subjek dan 1 konstituen predikat. Okey, kemudian ayat majmuk mengandungi 1 klausa bebas atau lebih. Macam mana dia punya ni, dia macam tidak setara. Dia sebut tadi ayat tunggal tu konstituen ni. Lepas tu tiba-tiba dalam ayat majmuk dia sudah tidak sebut konstituen. Bolehkah sebut bilangan itu supaya dia nampak perbezaan tu? Teruskan mencuba. Lisa. Okay, silakan. Lisa, ayat tunggal,
Ayat yang mempunyai satu klausa, ayat majmuk, ayat yang terdiri daripada dua klausa. Dan lebih sepatutnya kan, dua klausa dan lebih. Okay. Boleh diterima kat tu? Saya pengadil, tidak berapa tepat. Silakan, mungkin nak dapat hadiah jawapan kena tepat. Esma Daniel. Okey, silakan. Ayat tunggal. Mm-hmm. Ayat tunggal satu klausa saja, ayat majmuk dua atau lebih klausa. Dua atau lebih klausa. Okey, kita tengok, kita cikgu rasa macam cikgu molok sudah jawapan ni. Okey, kita tengok. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu klausa, betul kan? Isma Daniel betul, tu tadi macam artis pula. Ayat yang terdiri daripada dua klausa atau lebih klausa bebas sebab ada atau. Okey, kita lock jawapan. Okay, jadi lock kreatif Isma Daniel jawapan giveaway untuk anda. Sila hubungi Shima. Presenter kita hari ini dengan ID Shima 7 melalui Telegram. Kalau menghubungi, tidak ada giveaway untuk anda. Makanya dengan ini cikgu serahkan kepada kelas kita tangguhkan, serahkan kepada moderator bertugas. Okey, terima kasih Cikgu Nur Shima atas perkongsian yang sangat bersahaja dan menarik itu tadi dengan kuis-kuisnya. Okey, tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada petang ini dari awal sehingga ke saat ini. Okey, link e-sijil boleh didapatkan pada bahagian ruangan komen. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas bersiaran. Okey, pastikan anda menggunakan email yang betul. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Okey, sebagai tanda penghargaan, marilah kita like, subscribe dan share channel presenter kita pada petang ini iaitu Cikgu Nur Shima. Dan jangan lupa mengikuti kelas yang seterusnya. Kelas yang seterusnya bagi yang mengambil kesusasteraan Melayu, kejap lagi ada kelas tuition percuma untuk KMK. Dan jangan juga lupa untuk mengikuti kelas tuition percuma yang di yang ada dalam Akademi YouTuber. Okey, sila layari www Akademi YouTuber untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma. Dan anda juga boleh buat cikgu-cikgu kegemaran anda di portal ini jika anda suka Cikgu Nur Shima. Jangan lupa buat dan berikan 5 bintang untuk beliau. Jom kongsikan portal Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal Ayu. Okey, semoga kita dah mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag permula percuma selama-lamanya percuma. Sekian, Cikgu terima kasih. Boleh sebut kod yang terakhir? Ya, kod yang terakhir. Kod yang terakhir ialah nombor 3. Nombor 3. Okey. Jumpa lagi. Lagi. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.